Aku suka lihat kamu terkanjut. Jingle. Iya bos. Balik lagi bersama gue Reza Audi and Toad. Toad bahasa Inggris ya, katak gitu ya. Jadi di sini tuh karena nggak boleh ngomong kasar karena ini kan channel family friendly juga ya. Jadi khusus anak-anak juga sebenarnya. Ini konten edukasi ini. Oke, jadi kembali lagi bersama gue di konten game horor seperti biasa, game horor. Enggak, ini horor doang sih, enggak tahu gua kecil atau enggak karena gua nemu di Steam katanya bagus sih, gua mainin aja langsung gas itu. Nama gamenya adalah From the Darkness, cenah naon sih anjing, pokoknya dari kegelapan. Tapi sebelum itu seperti biasa, gua akan kasih tahu bahwasanya Q&A ada di Instagram, follow di Instagram di sini di tanggal 11 atau enggak tanggal 12 gua akan ada yang Q&A gitu ya. Ingat 11 dan 12 jangan tanya-tanya lagi ke gua tuh anjing. 11 atau 12? Goblok, banyak yang nanya lagi ke gua anjing. Oke, langsung aja kita konten horor lagi anjing, horor terus horor sampai meninggal goblok. Capek jantung. Ya langsung kita gas aja horor. Tapi sebelum itu seperti biasa kita bacain dulu komenan-komenan anak-anak anjing. Panas bangsat. Sehat terus Bang Reza. BTW subatonya kapan lagi nih? Dit, sudah jelas ini mah pasti di like. Tapi ini nanya subatonya kapan. Pokoknya nanti subatonya akan ada lagi setelah gue beli monitor 2 ya. Jadi gue bisa bacain komenan kalian tuh enak. Karena ini monitor gue cuma satu anjing. Jadi gamenya tuh diminimize. Terus sebelah susah anjing. Pokoknya setelah gue beli monitor 2 kita langsung adain lagi subaton. Seperti biasa voting-voting republik ya. Voting-voting republik. Voting-voting apa sih? Republik kan? Yang voting tuh apa? Lupa anjing. Demokrasi goblok. Voting-voting demokrasi. Ya langsung aja ditunggu aja gitu. Pasti gue akan adain subaton lagi anjing. Bang, main Paper Dolls horor plus teka-teki itu pun kalau lu kuat mental. Vivian Telenggen udah ada B-nya sih, di sebelah namanya udah ada B-nya gitu, udah mental baja parah, cuman meremehkan anjing. Kalau lu kuat mental terus ada emot gini, anjing bangsat kamu ya Vivian, bangsat kamu Vivian. Oke, Paper Dolls noted, lanjut aja nanti kita main Paper Dolls gitu ya, tapi mungkin live streaming atau enaknya live atau record, gua nggak tahu anjing. Pengen ajak nenek nonton Reja tapi udah di tanah. Si Pak, gua udah bilang gali tanahnya. Bang, kenapa Abang bisa ada di dunia? Karena orang tua saya mengentot. Bang, gua enggak skip iklan setiap video biar Abang sukses. Yang kayak gini-gini sih game Rio. Kuaing. Nice Bang, semangat terus. Kuaing sport. Ada lagi sport anjing. Dislike Kuaing. Oke, Bapak Cetong udah selesai, kita langsung aja game gitu, langsung ke game horror namanya Take from the Darkness kalian. Ini gua ngasih tahu katanya ini game serem parah sih, memecah belah ketar-ketir, kentot kuda katanya. Jadi yang nonton kalian harus kuat mental, kalian udah makan, harus udah sarapan ya kalau ini misalnya pagi-pagi kalian nonton, kalian harus udah sarapan, harus pokoknya harus bergizi ya perutnya karena ini konon bisa membuat kalian menjadi pemuja domba. Aku langsung gas aja karena banyak bacot lagi, oke. Oke, okay, From the Darkness. Gua belinya di Steam gitu ya, nggak ada bajakan-bajakan. Iyo. Bajakan apa sih? Nggak level gitu, goblok. Oke, okay, langsung aja kita play, kita banyak baca lagi. Eh? Seperti biasa. Handset mahal. Langsung aja kita gas play gitu tanpa banyak bacot. Ai ke. Kimochi amete kudasai. Unity cenak seperti biasa, Unity gitu. Unity. Tapi game ini terlihat sangat tidak ada, sangat mudah. Anjing, salah download bangsa. Kayaknya gua salah download game anjing. Kenapa depannya sama pinggiran kirinya seperti game The Wrong Floor yang banyak jump scare it. Males anjing. Tuh ada eng sama pik. Ah bangsat. Dinamik kamera kan anjing, yang kepalanya pecah-pecah itu yang kepalanya goyang-goyang itu kan. Gamepad tenawan, sensitivity volume. Langsung kita gas aja play gitu ya. Terlalu banyak bacol. Play goblok. Dinamik kamera apa sih bedanya sama enggak dinamik kamera? Tuh kan, kalau enggak dinamik emang gini kan. Kalau dinamik tuh ada pala-pala goyang, efek-efek samping ya. Nge-lag goblok. Tuh kan ini tuh kalau gamenya si pembuat ini tuh gua tuh enggak suka. Terlalu realistis parah, aku tuh enggak suka. Get itu the 64 apartemen di sisi grandfather. Hah? Kita harus ke lantai 64 anjing, apartemennya teh punya 64 lantai. Apartemen Dubai ini mah.
tuh kata gua juga apa ini mah udah fix kayak wrong floor gitu nggak sih tuh liftnya ininya anjingnya bangsat nih nggak bisa nih naik tangga bangsat kayak ada suara kaki lagi nggak sih kalian mendengar nggak sih tuh. Males anjing. Kedap-kedip lampu. Ah, salah download game saya, teman-teman. Anjing, kedap-kedip ini gak suka aku. Ah, cabut. Wah, gelap ini goblok. Menggelap. Aduh, ini tunggu gua butuh ini, butuh kipas anjing kalau kayak gini keringetan dingin, panas gua goblok. Ceritanya kita di apartemen anjing. Apartemen. Halo teman-teman guys. 64-nya di mana sih? Ini masih 53. Astaga. Makin dekat suara. Ah, gelap. Aku gitu anjing pintunya. Oh, liftnya rusak, sobat. Wah, anjing. Apartemennya tinggal keurus, goblok. Gak jelas, anjing. Punya apartemen tinggal keurus gitu. Dasar bisnismen tolol. Anit 60. Aduh. Oh. Oh. Ada kakinya, anjing. Sama ada tangan, terus ada animasinya, keren. Ini gue jalan, gue lari. Anjing, emang keren. Gak sia-sia gue beli bangsa. Gua butuh ke 64 cina di mana? Oh ini 64 ya. Keren anjing. Goblok. Apa sih ini apartemen gua? Dear neighbor, untuk tetangga gitu ya. If you don't stop making noise at night, we will call. Oh, jadi untuk tetangga, kalau lu misalnya malam-malam berisik, gua panggil polisi anjing. Gue bisa ngetok anjing. Ditutup. Terjebak. Oh, kita bisa ngetok tetangga. Oh, ini tetangga. Oh, tetangga ini. Goblok dibalesnya tuh ngamuk. Gue yang ketok-ketok di anjing. Oh, gak bisa. Ngamuk. Ah, gelap bangsa. Dia sepenuhnya kasih nungguin. Oh, dia apartemen ini udah lama. Gue gak ini gitu. No electricity. Aduh. Gak ada electricity-nya gitu. Gelap atuh. Nada suaranya tiba-tiba. Goblok gelap gimana aku mau ini nih anjing. Gak ada listrik cenah. Apa yang kita lakukan cenah? Gak bisa dipencet listriknya teh. Tuh kalau kayak gini tuh gue udah suka ini panik-panik gak jelas gitu. Ini harus ada kuncinya juga supaya nyalain listrik gitu. Nah si kuncinya kan kita gak tahu. Oh ini goblok. Ih lebay suaranya teh nggak suka aku mah. Salah download game gua nggak akan lagi main game developernya sih. Ini anjing siapa? Entote. Yalah goblok. Oh udah tinggal dicolokin aja. Ah. Anjing mengerikan gini nggak sih teman-teman? Alasih. Oh. Mukanya berubah menjadi tengkorak. Lihat nih. Lihat bentar lagi tengkorak nih anjing. Lah tadi berubah jadi tengkorak. Tapi kenapa masih tapi masih manis gitu mukanya ya. Masih inilah waifuable. Bungkus busuk. Oke, kita lihat-lihat ada apa. Bungkus kondom anjing. Untuk Al-Abraham Al-Agyuk. Tuh enggak ngerti aku match. Aku match katanya ini. Ih, lampunya, aduh, gak suka. Gak suka. Gua gak tahu katanya ini kan apartemen yang terabandon. Anjing, gelap, goblok, gelap. Aduh, enggak, gelap, enggak. Gelap, enggak. Gak bisa gelap, anjing. Apartemen yang ditinggalkan gitu ya, cuman masih bagus ah, menurut aku mah gitu. Anjing mengerikan budak cenah.
Too dark, terlalu gelap. Terus kemana goblok? Jadi kita di sini harus iya saha anjing. Nenek-neneknya teh menyeramkan. Siapa di sini yang mempunyai nenek muka menyeramkan? Goblok, mati lampu sih anjing, cabut. Udah enggak beres goblok. Tutup kuaing anjing. Harusnya mah langsung cabut sih pemeran utamanya, terus goblok ini. Kalau udah kayak gini mah harusnya langsung kok kebuka lagi anjing, persen udah gua tutup, cuk. Kok enggak jalan? Kok enggak jalan? Ah, goblok. Aduh, enggak nyaman. Aku harus kemana, teman-teman? Kaleng ke deskana. Kesini mendadak terbuka pintunya teh aneh. Halo, nggak bisa anjing. Oh ini goblok, kebuka. Nenek lampir. Alah, missing part goblok. Ini kunci kemana? Goblok. Kucing anjing di bawah gua kaget, lihat. Terkejut enggak kalian? Tunggu gua. Terus ini teh aku harus kemana? Apa yang harus aku lakukan? Kunci ini kunci kemana sih? Aku mah enggak paham gitu. Enggak Farhan. Kunci buat apa? Oh, ini. Oh, kesini ada ruangan rahasia lagi. Ah, nyalain goblok. Lu gak ada saklar lagi gitu buat ini nih, ruangan ini nih. TV not working, goblok. TV tabung, ini zaman berapa? Zaman kapan sih? Zaman kapan sih sobat? Apa coba? Ih, gak ngerti gitu bahasanya. Tapi belak kacak, belak kacak. Ada udut, udut tesione. Ada tamagotchi, bukan tamagotchi, apa ini? Nah ini nih ruangan busuk anjing. Lebay, buka pintu tuh gitu. Aduh nyangkut goblok. Di sini ada. Nah, ini teh bekakas goblok, bau cenah naon apa? Oh, ini yang missing part, teh missing part. Missing part. Kok gelap lagi ya? Kok gelap lagi teman-teman? Terangin sama aku mah. Mengkejut anjing. Kayak ada suara nafas gitu gak sih teman-teman? Aduh gua males sih. Anjing ke anjing. Kenapa harus di zoom gitu? Jing. Boneka dajak. Developernya gua top jempol parah anjing. Selama gua main game horror gak pernah ada yang pantulan kaca gitu anjing. Lihat anjing, ting ting tak tek joget gitu ya. Anjing keren animasinya itu aneh, keren. Anjing, berlari sekencang kilat. Goblok lah ini boneka dajal. Menyeramkan goblok. Coba kita lihat lagi ya. Oke, langsung kita gas aja gitu. Kemana ini teh? Aduh, ini mah kayak iblis keliling-keliling jumpscare. Oh, ini ambil album. Kita ambil album. Get out, anjing. Ding 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 ding. Cabut goblok, lari. Lari. Anjing enggak bisa di lampunya merah. Enggak bisa cabut, kita terkunci. Babik.
anjing. Belakang fix, kalau enggak. Apa ini teh? Enggak suka gua goblok, sumpah. Sivilnya teh menyeramkan parah, cabut aja gerai. Atau enggak ketok tetangga. Cih, ngelak-ngelak gini apartemen teh tutup goblok. Apartemen teh lagenat gini lagenat. Lari gua ingat goblok, aku masih penantang. Get out, anjing. Udah cabut aja gerai, enggak usah sosokan ngeksplor rumah anjing. Si bayi aja anjing tuh. Belum. Palanya gerak anjing. Oh enggak. So aku harus kemana lagi mati nyalain gitu. Ini terlalu gelap. Too dark cerah. Pala gua kenapa pening? Mati lampu goblok. Nyalain aja ini. Goblok apa itu? DJ lampu ya, goblok jadi matiin semua. DJ lampu gitu goblok, tadi ada apa yang samperan ku aing goblok, datengin ku aing anjing. Kenapa sih setiap gua masuk ruangan ini tuh lihat jadi mengecil gitu? Menutup sendiri bangsat. Telepon tiba-tiba. Nyalain anjing. Ada telepon, goblok. Halo. Closet. Mana teleponnya? Anjing mati sendiri, mati mulu lampunya teh enggak suka aku mah. Nyalain anjing. Anjing, shift turan. Goblok, kita harus cabut ya. Cabut. Wah, pintunya berubah anjing. Wah, pintunya jadi batu bata, teman. Apa itu? Gua gak bisa mundur anjing. Gua bisa lari, gua kayak ikat gitu anjing. Goblok. Wah, ngeliat ke kita. Anjing. Kayak drama-drama Indosiar gitu ya. Terus apa yang kita lakukan? Anjing, lebay juga di desa lain. Aduh si bayi dajjal, samperan ku aing. Samperan. Sok goblok. Pencet ku aing. Anjing kaget ini bayangan entot. Si botak pemberani ya, botak doang enggak podcast gitu. Ini jauhin lah anjing, bayi goblok. Bayi goblok des karena kemana sok gua lari-lari anjing. Nih gua lari-lari cok goblok. Aku si mental bajrads. Nyalain anjing. Anjing, dapurnya enggak bisa nyala. Babik. Ya, goblok masuk gua aing dah. Apa sih goblok? Ini nyalain atuh anjing ngaon sih. Mana goci. Keluarga gitu, jadi keluarga orang-orang Rusia. Begitu teman-teman. Kemana ini teh? Saving. Aduh, saving panjang gamenya teh. Ngolong. Nggak logis anjing. Goblok. Lampu anjing, ada yang gede tadi lihat enggak, ada yang gede gitu loh teman-teman. Samperan gua aing goblok. Samperin anjing. Ah.
ada yang gede anjing. Closet naon, closet. Anjing, ini mah apa ya? Si ininya lo serem lo, apa namanya? Si hawa-hawanya anjing. Enggak bisa nyala, terus saklarnya tinggal satu gitu, goblok enggak logis. Oh ini. Oven untuk dagdag. Anjing ke. Sup bayi anjing. Sup bayi anjing. Susah sapi bangsat. Mama. Tuh, jadi tangkorak kata gua juga. Kemana? Atau udah gelap anjing. Ya enggak sih sobat, kemana gitu. Oh itu bayangan gua, goblok, kenapa ya aku suka terkejut gitu. Aku tuh suka terkaget-kaget gitu sih, enggak sih ya. Oh apa ini anjing? Oh ini semacam teka-teki ikan sama mata. Terus apa goblok? Ikan sama mata teh. Teka-teki apa lagi sih sobat? Ikan sama mata. Hah, ikan sama mata. Kedap kedip bullshit. Cuma males anjing. Oke oke kita gas, kita gas. Lari goblok, lompat ku aing. Lompat anjing. Ke kamar bayi, ke kamar bayi, ke kamar bayi, ke kamar bayi. Anjing, checkpoint tuh kamar bayi anjing. Bola matanya melirik enggak tuh anjing. Anjing, melirik bangsat. Lirikan-lirikan maut. Anjing najis ini game goblok, game dajal. Salah download ah, gua mah kayaknya enggak akan download lagi developer ini anjing. Ganggu pisan ke psikologis aku gitu. Goblok menggelap. Aku harus apa ini? Main gitar harusnya. Bisa main gitar anjing. Anjing. Bayangkan kita dikejar-kejar setan, reng gitu tolol goblok si botak ini. Kata gua juga apa botak doang enggak podcast. Terus kemana? Apa goblok lihat-lihat? Enggak sopan. Terus kemana ada gelap gini goblok? Masa iya gitu aku ke ruangan yang gelap. Gua bisa masuk ke ruang yang kayak cabut. Gua bisa masuk anjing ke ruangan itu. Tapi dah gelap. Apa harus kita laku? Anjing tolol apa sih? Bisa nyumput. Wah, bawa-bawa dikejar-kejar meninggal sih ini mah anjing. Anteng tak. Keluar goblok. Terus gimana? Aku terus kemana? Oke, kita ke ruangan itu ya goblok. Goblok. Gelap tuh. Gua masuk cuman gelap anjing. Saklar aja enggak ada gitu. Gak jelas banget anjing. Tuh. Gelap anjing. Sini gitu. Satu-satunya kamar tidak gelap ya si Ade. Kamar si Ade. Ya deh ya. Oh ini astaga bodohnya diriku gitu. Lupa goblok tadi teh apa. Oh enggak usah diingat. Ah. Ada nomor serinya bangsat. Ah, anjing di mana nomor serinya, cuy? Apa? Nomor serinya apa anjing? Di mana nomor serinya, bosku? Oh itu ada ini? Apa tuh? Di atas itu ada lambang, di sini nggak kelihatan di kaca. You can hide under the bed. Goblok, tutup kuaing anjing. Oh, biru itu tuh. Oh yang biru tuh itu lambangnya. Oke oke. Oh kayaknya ini deh pojokan apa sudut. Eh bukan ini lambang lambangnya apa sih gue lupa cu anjing. M gitu ya, M terus garis nggak jelas anjing. M lambang. Oke ini sip. Oke ya udah gue inget-inget aja lah anjing. Oke.
Oke, kita cari lambang. Kita mencari lambang. Tapi harus lewat kaca anjing nyari lambangnya teh. Lah, terus gimana caranya kalau lewat kaca doang? Nyumput goblok, under the bed anjing. Oh. Ini ada hijau gitu, biru. Oke. Anjing tuh, goblok. Mengzombi gak tuh? Emang kejutnya teh apa ya? Ada aja gitu plot twistnya teh. Oh ini, astaga. Kuning gitu, ya biru, hijau. Oke. Biru mah yang udah gini, kuning kayak hijau apa gua lupa goblok. Hijaunya lupa anjing. Nyumput dulu under the bed cenah. Oh, hijaunya kayak gitu. Kayak gitu. Anjing susah banget sih. Bentuk-bentuknya tuh aneh-aneh. Ah, ini nih. Kuning apa sih? Kuning tuh kayak telur anjing, kayak peler. Lu tau peler enggak? Ah. Oh, nah ini apa? Tinggal cari yang merah kita anjing. Aduh, merah di mana ya? Kayaknya ketika dimatiin lampu baru bisa kelihatan merah. Akan segitiga gitu ikan merah teh. Tuh. IQ 3 juta enggak sih? Reja gitu. Oke, aman. Udah gitu. Benar semua kan? Kok enggak kebuka ya? Perasaan udah benar semua lo, teman. Ih, anjing. Kayak gitu kuningnya gini kayak bau. Oh iya, kuning ini. Oh. Lebay anjing. Oh, sip, ganteng parah Reja otak 70 IQ 2 km ya. Kita ambil ada apa di sini? Naon ieu teh? Aduh, flashlight bangsa. Babik. 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 Ah, menakutkan. Ada korban anjing. Sepertinya di sini ada sempat ada pembunuhan gitu, bro. Pembunuhan ekor kuda. Gantung diri. Oke. Penasaran? Jadi segitu aja, terima kasih banyak yang like, subscribe. Ini ada part 2-nya sengaja biar apa? Biar kalian penasaran soal nying. Makan tuh goblok penasaran. Karena ini gamenya panjang juga, ini panjang banget bro. Ini panjang, gua juga lihat reviewnya segala macem. Oke, terima kasih banyak yang like dan subscribe. Pokoknya ditunggu terus konten gua. Jadi cuma segini aja, nanti gua akan lanjut lagi part 2. Yang mau lanjut part 2-nya di bawah aja komen bang part 2 gitu. Ini panjang banget, sumpah terima kasih banyak.